Yo, kembali lagi di BSC Goma TV. Oke, tepuk tangan dulu. Hai, apa kabar mamang-mamang? Alhamdulillah. Ya, selawasna. Luar biasa lawasna. Apa kabar rayanya? Dalam lama. Anda dalam lama? Kita kedatangan Satpam band asal Asgard yang kemarin-kemarin rilis album. Yes, Alhamdulillah. Namanya apa? Ayam ayam jadah rasa. Bangsa jadah. Ayam bawangna. Eta bos menu. Ya, pertanyaan pertama. Ya, seperti biasa kita perkenalan dulu siapa. Aja dari siapa? Anda sangat karena? Kagak cakar. Ego mencurigakan. Bahannya. Nah, saya Barman. Saya Mas Hansan. Abbas. Yang gua tahu nih, Satpam kan tadinya sekedar aja. Bisa jadi Satpam? Karena banyak masalah. Banyak masalah. Bahaya. Ada yang macam-macam ke saya. Satpam. Anak-anak Satpam, saya ada masalah. Jadi ayah Mas Anwar panggil Satpam. Segala aman. Segalanya aman. Terus banyak sahabat. Kemasyarakatan kan saya Mas Satpam. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya, Mang. Kalian ini sebetulnya terbentuk sejak kapan dan kok bisa bikin band kayak gini? Terus ayahnya nggak cakram, ya? Apa? Bagja Salawasna, nggak cakram awal. Cakram ganda, dasar pangkalana. Kenapa judul lirik dan sampai nama personil kalian menggunakan huruf A? Masalah namanya ngarah apa? Ngarah kagak ada lah, ya. Ada yang sama. Banyak pakai kata-kata A sadayana, ya kan? Sajagad raya kagak ada yang pakai kata-kata A. Paham tuh? Paham kagak lada. Banyak apa yang saya katakan A, ya. Karena apa? Saya palai
Nggak masyarakat kan? Nggak masyarakat. Kata-kata apa? Bahasa A. Bahasa A. Ya. Amalnya apa? Bahasa-bahasa A. Ya. Ya. Nah. Ya. Apa namanya? Apa? Paha ayam. Paha ayam. Paha ayam. Ayam. Ada kan? Ada. Ada paha ayam. Hakanan lada. Ya. Hakanan lada. Sudah. Iya naon. Apa lagi hakanan? Hakanan lada. Hanya kenapa makan? Makanan apa? Ada zaman pawayangan yang namanya Abah Sastra. Nah, saya mah yang akan melaksanakan ke masyarakat anana. Kagak pas sekarang kayak kata-kata ya. Jangan kabayang kagak pas dikman abi wae ngobrol hayang ibu tai ieu aing lu bae banyak salah yang saya katakannya ngarangkai kata ah sadayana jangan kana masalah pasti ya kan pas apa nada kana apa kana nada sadayana jangan tamam. Tapi ide pertama anda satpam eta jadi ide pertama ya benar orang perlu huruf A kabeh disaha. Awalnya anak cakra ayah anak cakra anak apa? Mana sah? Anak pelai pang, pang lawas apa? Man saha bono? Pemo? Nah. Kata-kataan sadayana cara apa apa ada yang satwa maya satwa maya awalanana kata-kata lah sadayana. Sengaja emangnya ya, sengaja ya. Ku kebiasaan komunikasi jeung kawan kita jadi dasarna sengaja. Iya. Awalanana. Sama menjasa antara hal. Nah, ala maya maya apa? Twitter. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mang. Ya, enggak. Judul album kalian kalau gak salah Bangsat Janda Rasa Ayam Bawang yang yeah. Disebutin yeah. Tadi, ya. Nah, itu tema cerita tentang apa, Mang? Yang Wan. Yang Wan. Kayak ini, kayak ini. Wan, emang bisa apa, Mang? Karena ke masyarakatan. Oh, ya. Sosial. Sama masyarakatan teras bangsat ayam yang saya maksud bangsat ayamnya adalah kah pejabat yang nyana korupsi bangsat ayam apa anak pas alpam karena apa namanya wadah apa kan ayam kemana rata-ratanya ayam ceng celengan kan saya banyak kata-kata lah ya, ya. Maksudnya yang saya angkat penyawat saya ya. Jangan jajan sembarangan langsung aja penyawat aja macan gajah macan apa ngalaman akan saya ngalaman penyawat raja macan adalah yang saya maksud yang jajan ka Jablay. Jalanan. Mata kubrata aja, penyawat aja, macan. Mamasnya karatan. Saya masih ngalah. Wang. Wah, yang apa yang Pak Hajar katakan? Pak Hajar antara negara, antara masyarakat, antara tangutara. Terus, ya anak-anak yang nalangsan kayak katara. Anak-anak kan yang kehajarna, ada mamakna, bapakna kehajar. Oh, belum. Jadi budak jadi korban, macam.
banget. Oke. War. Ini tebak-tebakan. Ini mewakili suara masyarakat. Manjasan apa? Alam. Manjasannya. Yang cakap-cakapan. Apa? Cakap asmara anak. Oh, piturin di manjasan gitu mana? Ada panyawa, apa namanya? Asmara anak takwa. Asmara anak takwa. Takwa maksudnya gimana itu? Anak takwa yang ke Allah apa? Yang soleh. Yang galau. Yang ada ke Allah. Mana takwa? Galau. Ada pasangan kan, ada Gawa, ada Adam. Ya. Hawa, Adam. Anu bawa membawa suara masyarakat pisan. Karena banyak sadayana aya tuh 28 ya. 28 ada. Trekna 28 cakram. Banyak ya? Album pepet di baheulanya. Durasinya seberapa menit tuh emang? Karena saya mau ban gancang ya, ban gancang ke... Nah, apa? Semenit, kadang paling lama 2 menit gitu mah. Terus makan banyak. Makanya banyak ya. Udah apa? Proses apa? 5 lagu di gym selagu. Jalan potong-potong. Awet chip. Ya Allah. Kan dadakan. Banyak nama dadakannya. Atas nama Allah. Asal lancar atas nama Allah. Kita kita menurut. Ya. Lancarin om. Mantap. Next. Nah, di masa pandemi kayak gini, kesibukan band dalam waktu dekat ini akan sedang melakukan apa? Kan ayeuna kegusum pandemi ya. Progresi sama kayak kenaon? Pemanasan alat saja. Tawakal. Baca ayat-ayat Allah ya. Akan jalan-jalan sama anak-anak. Karena acaranya kagak ada. Ya, benar. Jadi lebih utamakan keluarga heula. Ya. Pemanasan alat lah. Oh, duit itu mah produktif tetap latihan lah, tetap ya. Lagu tetap karena kerja gak saja sesama lebih solid dan latihan hilang mana-mananya arahnya berarti formasi nu sekarang deh baru gitu ya nuanya sekarang yang bakal kado apa mas ya sama lalu dua mas bakal apa ya banyak. Berarti nanya itu seberapa orang? Seberapa? Dua. Duaan berarti yang nanya baru nama. Laganda. Lain. Mang Abas sama Mang Tatang. Kadang siapa namanya ada anak malam anak malam kadang masa tahunnya ya banyak lah ada beberapa ada yang katakan pang, ada yang katakan apa? Sadayana ada nggak sarta? Ayah kan ada wae asmar. Ah, bapak ada wae asmar. Campuran om, anu dina sahal, oke ayah. Sahal?
saha. Pegawai jangan apa? Pegawai anyarnya nada asmara, nada asmara. Asmara. Sayang nada nada santai. Nada nada. Yap. Next mom. Nah, kopina. Saya pertanyaan skeptik nih yang enggak tentang gerisan fisik, seberapa penting sih gerisan fisik untuk satpam? Saya pakai bahasa kanegara. Pentingnya rilisan fisik itu biar kita itu terkenang sama karena ayat gitu di muka jalan kemarin lah minimal makanya si satpam ada sisa kadang aja berdua pasti lirisan fisik di kaset terus kan sama selalu dipentingkan di sini kita di dia dipentingkan karena memang penting sok benar jelas terus tinggal di kereta itu nak kasih ayo kita sebut itu ini kita sebut dan lain-lain ya lain-lain thanks God thanks God benar kan soalnya percuma gaya bungku itu bukan karya. Jadi intinya kieu sok karya teh sing pede walau arek cek batur butuh ada goreng sorangan ada goreng sorangan daripada ayeuna nyanyi anu kaperan mun saya eta bener mah asli lada tuh lada pisan tapi sok aya komo mun dihitisan dingeun yang nyanyi alusna alus kene nu nya asli na atuh bener jadi intinya bukan saya meremehkan atau mensampingkan ke pemain yang suka mengcover tidak tapi intinya lebih penting mah jadi penting mah bangun boga lah karya sendiri bangun lah jati diri musisi itu kan dari karya. Terus kalau misalkan berbicara pilihan fisik gimana kan kita kalau misalkan foto keluarga dipampang itu dibikin figurat di jemur kita kan bangun kamu kebangun baru nyanyikan ke batun bener tak balan saya yang pakai serta enak mancat ayam saya hanya kalnya saya mau saya apanya kaban apa an neraka jama sarap saya Anda apa? Satu asmal. Apa yang cecawakan anak anda saya gagak? Gagak nyapa karang jadah. Datang gagak apa? Banyak gaya mas cecawakan kagak hanya. Baca ayat ya? Ayo baca ayat. Haram nyata. Dah, maaf. Saya bisa kan. Maaf. Jadi memang benar fisik itu memang benar penting. Karya sendiri. Tapi maksudnya biar semua pada koleksi lah ya. Ada beberapa yang memang masih mengkoleksi lirisan fisik. Oke, kalau secara digital sekarang eranya digital. Kadang ayo kieu ya. Ya itu beli fisik nah, iya. Tapi nggak ada yang ikut nama di Spotify, di Juk, dan lain-lain di alat media sosial punya nggak ada sih koleksi nih benar oke sih lalu hanya lu kalau itu benar loba kan piringan kita kan makan lagi tuh pasti bintang ramai itu ya kita ini apa ini benar jelas itu lebih ke sentimen rilisan fisik itu penting boy nah mata granial nih granial cepu nanti bapak magaya karyana kagak ada
parah. Ayah kata-kata deh. Jangan banyak. Jangan banyak. Jangan rasa panggang. Padahal kan. Ayah ini kebanggaan. Ya, kadang kia ayah nuboga karya teh bisa dibawa. Oke, tenang naon teh dibawa ke baladna. Karena naon mek ngabumingkeun di dieu. Heeh. Balad saya. Tiu kali anjing mah kiri nya mah asli yo. Balad saya bisa ngajar nadanya yang bangsa saya. Ya. Saya bangga. Ah benar. Saya bangganya karena ayah nada saya yang kecanat sama salam bentuk apresiasi berenangnya jadi jalan cik gimana sih bangsa saya harus gitu pak cik ayah ente kasih nah gitu kemana jalan mana ternyata jalan mana harake bengut yang tidak meh ayah hiji yang bisa dikenang ke ahli cik gula ulasian iya emang ya ulasian tepayu rilisan fisik urang lepur kur urang ngumpul serangin ya jadi kebanggaan ya yang hiji ini karya aku mau apa ya asli karya urang mau bisa punah anu pae mah sakwa semel ini pertanyaan terakhir nih mang yuk apa harapan mamang-mamang sadayana nya yo untuk movement atau khususnya Scan Garut ya, kalau menurut saya harapan untuk movement Garut dipermudah izin bikin eventnya nah itu memang jelasnya ya, pasti udah izin menurut mamang sadayana gimana okay. Jadi intinya gini pereratlah silaturahmi tapi mempertahankan lah SMP lu penting dijaga nama bener kan ini silaturahmi kedua tong patah arang anu sok ngayakeun teh tong patah tong soal gitu nya tong soal di hari bae gitu jeungkeun dan sama bakal nanti dia scan percayalah walaupun di urang ku naon lah di urang naon paparan ya intinya mah tetap terus semangat intinya gitulah ya saling silaturahmi terus tong pandang bulu si yeuma buluna hejo koneng atau ungu buluna sewarna ayah di lagu satpam sawarna oh itu jadi kita ceritakan tentang kebersamaan bahwa urang teh ini beberapa bahasa beberapa suku budaya agama golongan dan lain-lain Bineka Tunggal Ika cek panjasa dan bener yang mengabeh udah mengabeh pula pokok latihan terus kayak acara hukum satpam itu si satpam bener udah satpam saya acara latihan saya acara saja dong sama tapi itu lah intinya tetap komunikasi terus silaturahmi masih jaga kalau saya ngan ulah dipandang kiri hiji mumpun dia sedang naik daun ulah disaingi tapi intinya didukung sok hayu gitu mumpun dia sinat naik kayak gus naik kiri dia hanya cokot di dia kedua gitu jadi intinya saling ulah hadirin bendera di atas bendera sebenarnya kan seperti itu saya salut beberapa mumpun di Garut mudah bergerak di bawah tanah gitu ya tanpa menghilangkan sisi bahwa mereka memang underground kita itu di bawah dengan naon misalkan dia itu mau bekerja sama dengan perusahaan ya naon si band-band sama tong di lain deh tak kita mendengar apa ayeuna ngasih pesan-pesan buat khususnya modernan teman-teman band anu di Garut yang lain untuk berjuang komo di bere kondisi pandemi benar. Cek orang mau jadi tong sien ayeuna itu identik tuh orang itu enggak mau ngeband karena apa? Enggak ada uang. Padahal ada ngeband teh lain karena duit tumpul. Nah, itu hayang duit mah digawe. Nah, hayang duit mah digawe. Lah, digawe. Jadi ya ada timimitin proses tadi aja tapi kita besar. Sok we jalanan. Nah, tapi pasti tadi terus cek abi teh ulah pegang silaturahmi era cek abi teh. Oh, Cina mah eta mah. Cek urang mata di teh ya. Baru tak ulah acara. Ah, jalan lagi. Acara. Itu guru. Sing sore.
kulit, jadi oh, lebih menguatkan perkeratan. Pak kalau mbak ide teh namun saya istri sebenarnya enggak cuma cukup kan kieu namun ya. Kieu lebih butuh, butuh, lebih butuh lah kieu. Tapi har lebih nyolin ke enam. Sip mah. Ulah. Tah, ulah ulah. Kita pengen selitik oke, benar. Ulah eureun. Sieu mah sareng ngomong sekali tapi sekali ngomong. Sul. Sul. Iya, sip. Iya, tiap ada mas teh ieu. Mas. Mas teh teh. Mungkin karena sosial medianya udah benar-benar membebaskan, jadi apapun dan siapapun bakalan bisa. Jadi intinya jangan nyerah aja. Nah, aman. Cinta, cinta, asmara. Oh masih, karena kan kalau misalkan main musik tanpa kita mau apa? Eh, pasti itu sempat. Oke dong, cukup banyak. Cukup mah. Terima kasih waktunya karena kita selalu datang ke sini. Kita selalu buat satpam. Ya. Itu karya selanjutnya. Saya pakai kata-kata yang sama. Ya, ya. Ya, mangga. Karena alat mayana hanca ada satpam, satpam ada gambar hayam, mangga fly. Fly. Satpam. Pengen dapat kisah cinta ke mana? Ah, gampang sama. Panjatkan tanda-tanda ke awam. Oh, datang. Tahu kan ada MC di Sampang ya. Ciao. Mungkin itu adalah obrolan-obrolan kita di malam kali ini bersama Satpam. Ya. Nah, buat band-band kalian yang ingin juga nih yang cakap-cakap dipromosiin, ya, bisa langsung follow IG-nya di Distinggoman TV. Nah, salah saya, jangan lupa follow IG-nya, subscribe channel YouTube-nya dan komen sepecah-pecahnya. Mungkin itu aja, sampai jumpa di episode berikutnya di Distinggoman TV.